Aksi donor darah dan plasma konvalesen yang dilakukan Pangkalan TNI Angkatan Laut Balikpapan yang digelar sejak Kamis pagi mengumpulkan 100 kantong darah. Pendonor berasal dari unsur maritim dan berpartisipasi untuk melakukan aksi sosial dan untuk mendukung program pemerintah untuk penanggulangan COVID-19. Kantong darah dan plasma konvalesen ini diserahkan ke Palang Merah Indonesia Kota Balikpapan untuk membantu menjaga ketersediaan stok di saat pandemi COVID-19 dan diharapkan bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat donor darah, untuk melakukan donor darah plasma maupun donor darah biasa. Yang mana harapannya kita kolaborasi dengan PMI maupun stakeholder maritim yang ada di sini. Ini diharapkan mendapatkan masyarakat yang mempunyai baik golongan darah yang biasa maupun yang plasma yang nantinya oleh pihak PMI akan dipisahkan. Harapannya nanti akan digunakan untuk didonorkan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam hal ini terkait dengan penyebaran COVID secara menyeluruh di wilayah kita semua. Lanal Balikpapan juga menyiapkan tempat jika nantinya PMI ingin menggelar aksi donor darah. Yanuari Suwandanu, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur.